bocoran surat organisasi perisikan luar Malaysia dikhuatiri mengancam keselamatan pegawai agensi itu yang berada di seluruh dunia. Bekas ketua pengarahnya, Datuk Hassanah Abdul Hamid melalui peguam Datuk Shaharudin Ali berkata, MEIO mempunyai 1,000 agensi perisikan yang ditempatkan di seluruh dunia. Shaharudin berkata, pembocoran surat itu juga menggugat keselamatan negara ini, malah menjejaskan kepercayaan dan kredibiliti MEIO. Katanya, dengan pendedahan dan pembocoran surat MEIO, besar kemungkinan surat agensi lain juga berdepan risiko yang sama.